Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play Wusa. Oke teman-teman, balik lagi di Captain Sano Unusual Ball Technique Dream Team. Ngomong apa sih Sano? Oke teman-teman, balik lagi di Captain Subasa Dream Team. Aduh, gue sebenernya males banget lagi apa pengen apa nge-record karena lidah gue lagi sariawan banyak banget. Sakit pak. Makanya kan udah lama gak nge-record sekalian apa lebaran juga kan. Lebaran sibuk pak, begini-begini mulu. Belum lagi lidah sariawan, sakit banget ini. Aduh, kalau teman-teman ngerasa suara gue aneh, ya ini sariawan. Oke teman-teman, balik lagi di Captain Subasa Dream Team sama Long Play. Di video kita kali ini kita akan mengabulkan permintaan teman-teman yang udah lama sebenarnya ya. Menginginkan channel ini untuk membuka tiket 5 tiket anniversary ya, di mana yang bisa dapat main Dreamfest dan DC. Nah, itu yang kita akan buka di video kali ini ya. Kita langsung saja. Aduh, capek Pak. Sakit banget lidah. Aduh, emang mik saya gua setiap lebaran tuh selalu gitu, apa sariawan di lidah gitu. Apa kayak sengaja banget gitu, tidak bisa ngebuat gua enggak bisa menikmati makanan-makanan lebaran. Astagfirullahaladzim ya. Ini juga ya, kita hari ini kedatangan Samurai 97 part 2 ya. Yang GG-nya di mana Ishizaki-nya GG, Urabe-nya GG dan katanya Jito juga GG ya, tapi Urabe-nya gila sih. Statnya bisa nambah 77% kalau ada Ishizaki, walaupun chance-nya 20% doang, tapi kalau misalnya 20% itu nyala bagaimana 77%? Astagfirullahalazim ya. Apa sih Urabe sebenarnya? Oh, Tenachi. Lumayan lagi statnya, astagfirullahalazim ya. Tapi gue gak bakal ngepul di sini karena gue simpen DB, karena gue mendingan ngepul buat di part 3. Kayaknya part 3 bakal keluar Ken merah ya, si Asu merah ya, itu yang gak bakal gue ngepul abis-abisan. Oke ya. Lalu Latin enggak. Debut transfer apa nih? Fake. Oh iya, ini part 1 masih ada ya. Astagfirullahaladzim ya, terima kasih. Akhirnya aja gak dapet, kesel banget pak. Lalu ada mixer. Mixernya ntar aja lah, gue bukan tiket dulu dah, baru mixer dah. Aduh ya, jadi disimpan aja, SSR tiket simpan aja, Air Plus tiket simpan aja, Air Plus ini juga simpan aja, dan ini dia tiket yang teman-teman tunggu-tunggu. Benar gak sih? One SSR. Oh iya benar. Tiket yang teman-teman tunggu-tunggu ada tiket anniversary Big Tank 10 player transfer, di mana ada 5 step. Ya, di mana step pertama 3%, step kedua 4%, step ketiga 5%, step keempat 50%, dan step kelima gua nanti SSR, di mana kita bisa dapat main DC dan DF ya. Jadi apakah channel ini bisa hoki di tiket ini, karena biasanya channel ini nembus main fest ya. Tiket pertama di Enif pertama itu dapat class fest sampai 2. Astagfirullahaladzim ya. Lalu kan Enif kan ada 2 ya. Ada Enif CTDT Jav sama Global, itu yang Jav. Ini kan namanya ini tuh Jav sebenarnya ya. Global tuh akhir tahun. Nah, akhir tahun tiket kemarin tuh dapat Hino fest kalau enggak salah ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan bukain langsung tiket step 1. Jadi bismillahirrahmanirrahim, apakah 3% langsung tembus? Jadi bismillahirrahmanirrahim. 3% apakah tembus? Semoga kan ya langsung dapat. Aduh, mau berharap juga sepi banget, nggak ada burung, nggak ada konfeti, nggak ada apapun. Astagfirullahaladzim ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada bisa kayak KMJ ya, seperti akan jadi air simulator pak. Ya banyak yang bilang ya tiket yang tahun ini ampas semua. Semoga gue gak ngampas lah, semoga dapat main fest lah seenggaknya lah, atau DC lah. Ayolah Matsu DC, Jito DC, Mori DC, siapa lagi? Ya ngapain sih Chana sih ah. Terus siapa lagi main DC yang wincer? Banyak main DC yang wincer, main fest yang wincer paling cuman Snyder fest doang sama si Asu ya. Ken, kalau gue dapat Ken Dream Fest itu pasti apa, gue bakal ngebutil tim Jepang sih pastilah. Jadi saya pertama R semua isinya sama SR sih, tapi ya bodoh lah. Step kedua 4%, ayo. Tega amat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu burung doang, ya Allah. Ampas kayaknya dah. Wih, tapi ada aura kereng ya, walaupun juga Cisewu. Aduh, susah ngomong Pak Cisewu sampe. Yes, tembus satu maybe. Enggak, itu SSR dulu deh, satu deh, biar menyenangkan hati dulu deh. Kita lihat apakah main fest atau main DC atau main SSR biasa atau main SSR sampah atau main dupe. Waduh, si Asu ini baik banget. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bodoh amat, ya Allah.
kemarin baru banget dapet si kambing emang untuk kupret klub, astagfirullahaladzim ya, demen banget mempermainkan hati manusia klub ya, belum pernah ditegur sama Tuhan anjir emang, dupe dong dupe, dan dupenya baru banget didapetin ya. Bodoh ah, 100% langsung capek capek ya, bodoh amat kelabang zet. Udah gak puasa bodoh amat chance ada chance teman-teman, ini 5% nol chance, ada 5 burung harusnya tembus loh, tembus dong, misi 9 main dong, tembus alhamdulillah. 2 dong, 2 pemain dong, 3 pemain malah, 3 harusnya sih bodoh amat. Mari ayo mari mari, satu doang mari, udah kita gak loplay-loplayan deh bodoh amat mari, satu doang pak udah tadi misi 9 main. Yes akhirnya, akhirnya ya Allah, pemain, salah satu pemain debut yang paling saya inginkan akhirnya teman-teman dapat juga, alhamdulillahirobbilalamin. Carlos Santana to be the world best striker in the world ya, yeah, baby. Ila Santana FBS man, tim merah saya makin makin apa ya ngomongnya ya. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah parah nih. Santana FBS salah satu main debut yang paling gue incer ya, selain saudara anak haram dapat juga, alhamdulillah ya Allah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Begitu dong klub ya, nggak jadi klub bangsat ya, nggak jadi ya. Walaupun nggak dapat main fest juga, dapat dia juga udah seneng banget gue. Aduh 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 aduh, bisa jadi spammer lagi saya, alhamdulillah spammer ya. Tapi gue nggak, tapi ada A80 tanaman gue, nggak A80 masih A1 sih, nggak salah seperti itu, tapi ya udahlah ya. Jadi step ketiga 5% SS dapat Santana FBS, alhamdulillah channel ini enggak ampas-ampas banget. Jadi kita akan ke step keempat 50% chance SSR ya, yeah. Dan semoga dapat main fast main DC. 50% Pak, 50%. Aduh sampai muncrat-muncrat Pak. Tapi sepi banget, 50% apa? Apa? 50% tuh apa maksudnya? Sepi banget, enggak ada cas, enggak ada konfeti, enggak ada burung, enggak ada. Sial. Ya anjir. Langsung diampasin sampah-sampahnya dong. Aduh ya. Untung tadi dapat Santana FBS, saya masih, suasana hati saya masih gembira loh. Aduh aduh aduh. Lah, enggak apa-apa. Semoga tiket terakhir kan gue nanti SSR ya, semoga dapat main fast, main DC, pemain fast nih, main fast inceran gue Karl-Heinz Schneider, dah itu doang dah, Schneider fast sama Siasu fast buat garumin teman ya, nanti jelek banget sumpah. Terus Jaki fast dah, gue kayaknya mau build tim Jepang, tapi gara-gara dapat itu jadi berpikir lagi kan Santana FBS. Yaudah ya, mana SSR gue nanti ya. Oh DC mah banyak banget main DC yang gue pengen sebenarnya. Susah disebutin pak. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ayo semoga bismillah, ada pasti lah, ada pelangi gitu-gituan lah. Ayolah nembusnya 2 kek 3 kek. Tuh ada pelangi, masa gak 3 sih nembusnya. Aduh. Tuh udah ping-ping begitu pak. Aduh. Si Roberto bener-bener Roberto ya. Ayo apakah ngasih sesuatu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Saya hanya bisa bilang wow, benar-benar bunak lagi, saya ngoleksi bunak, semua bunak saya punya pak, astagfirullahaladzim, bunak merah jadul punya, bunak ijo punya, bunak fest punya, bunak ini punya, cuma bunak WC doang yang gak punya, yang hadiah yang bunak WC yang bagus ya, iya kan sisanya ayo ya Allah. Aduh tapi bersyukur lah ya, ini lumayan lah ya, kayaknya lumayan deh. Ya lumayan buat tim biru, lumayan buat ya ya udahlah. bunak lagi pak, saya lagi diintilin sama apa banci Thailand gitu, astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, jadi 5 tiket itu berakhir dengan satu bunak dupe, satu bunak ini, dan Santana FBS ya, not bad ya, walaupun nggak dapat main fest ya, akhirnya tidak melanjutkan tradisi dapat main fest atau DC, tapi ya alhamdulillah lah. Seenggaknya bisa dapat main Santana FBS, astaga alhamdulillah banget, alhamdulillah banget. Fix gue jadiin A80 baby. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini teman-teman. Kalau teman-teman suka video kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Jadi sampai jumpa di video-video long play selanjutnya. Goodbye Mas Ulja.
Usah.